jumpa kembali di Junior Piano Isi. Oke, hari ini kita belajar tanda tai. Apa itu tanda tai? Nah, di pojok kiri atas itu ada simbol tanda tai, yaitu busur yang menghubungkan dua not yang sama nadanya. Artinya sama nadanya, berarti dia sama pitch-nya. Fungsinya untuk memperpanjang bunyi not sesuai dengan nilai not yang dihubungkan. Misal, not 4 ketuk dihubungkan ke not 1 ketuk. Jadi jumlah ketukannya 5 ketukan. Yuk kita baca. Ta. Selanjutnya di bawahnya, not 4 ketuk dihubungkan ke not 2 ketuk. Jadi jumlah ketukannya 6 ketukan. Yuk kita baca. Ta. Kita coba tanda tai pada lagu The Saint. Nah, di bar kedua itu ada not 4 ketuk yang diberi tanda tai ke not 1 ketuk. Jadi, dia bunyinya selama 5 ketuk. Yuk kita coba. Dua, ga, pat, satu. Dua, ga, pat, satu. Nah, jadi bunyinya menjadi 5 ketuk karena ada tanda tai. Oke, selanjutnya coba kita mainkan lagu The Saint. Satu, dua, ga, pat, satu. Dua, ga, pat, satu, dua. Dua, ga, pat, satu, dua. Tanda tai memberi not menjadi bunyinya menjadi lama. Oke. Sampai di sini dulu di lesson kali ini yang membahas tanda tai. Sampai jumpa di lesson berikutnya.